Shalom Jemaat ICMDC Mall dan Grahamas. Saya yakin kabar baik buat kita semua dengan keadaan sehat sejahtera selalu. Dan mari kita saksikan ICM News dalam sepekan. PMK dalam minggu ini diliburkan bertepatan dengan diadakannya ibadah Jumat Agung. Kelas diadakan kembali pada tanggal 22 April pukul 6.30 sore hingga 8.30 malam. Bertempat di ICM Grahamas, samping EduKids Batam Center. Ibadah GEGA baik di DC Mall maupun di Grahamas tetap berjalan seperti biasa. Setiap minggu pukul 10.30 di ruang GEGA. Mari jemaat bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan, karena sesungguhnya hati Tuhan ada pada setiap anak-anak kita. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani sebagai pembina GEGA, dapat menghubungi call center gereja. Diinformasikan bagi jemaat ICM Grahamas bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah jemaat dan padatnya area parkir di depan, maka kami arahkan agar jemaat dapat masuk selain melalui pintu depan, juga melalui pintu belakang, yaitu dengan naik melalui tangga, masuk melalui pintu, ke arah kanan, naik lift menuju lantai 4. Selamat beribadah. Mari bergabung di dalam Komsel untuk dapat bertumbuh di dalam Kristus serta saling mendukung dan mendoakan. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi call center gereja. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja kita, silakan like dan subscribe YouTube channel ICMDC Mall, serta follow Instagram dan Facebook. Untuk ICM Grahamas, telah tersedia akun Instagram yang baru. Jangan lupa di follow ya! Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil, atau scan QR code berikut ini. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Berikut adalah nomor call center gereja di nomor 0813-7886-7788. Silakan WhatsApp apabila Anda membutuhkan informasi maupun pelayanan. Telah kita saksikan ICM News minggu ini, tetap semangat, sukacita, dan saya Kristi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.